ini udah pasti bakal diulur waktunya selama mungkin biar si Raya juga ngasih space ke teman-temannya. Legend sendiri nampaknya harus kehilangan 3 anggotanya. Lihat dari seorang Kevinnya tumbang dengan adanya poin eliminasi. Ingat, poin placement terbatas tapi poin eliminasi unlimited, guys, tidak terbatas. Maka dari itu coba untuk bermain secara agresif. Lihat, 4 poin eliminasi akan ditambah lagi dengan adanya seorang Dian kali ini. Jadi 5 poin mulai mencari celah lagi. MCL bakal terbuka. Hore! Pepeng berhasil didapatkan. Lihat pada seorang Diamond, bahkan ada Iza juga yang kena. Nampaknya dari FDL 2 punggawa dari God of Love harus tumbang. 7 poin eliminasi sudah mulai dikantongi oleh para punggawa dari Ibaluma Labirin terlebih dahulu. Lihat bagaimana seorang Ray masih bisa berikan bola bantuan, tapi Abang berhasil menemukan satu orang di sana. Ternyata Ray yang dapat. 2 orang kandas, Yanbin. Ya ampun, ini peruntungan keluar oleh bagus banget, cerdas banget dipisahin dari tim WA Esports, terbagi 2 begitu saja. Membuat mereka pun jadi mudah untuk di-pick up satu per satu. Skylar udah mulai dibuka, flashbang yang begitu banyak juga memakan nampaknya ke arah para punggawa dari Ibo. Tapi Abang menutup jalan dengan ada Shin yang coba masuk. Bagaimana kawan-kawan dari WA Esports juga memaksa untuk mengamankan rumah Labirin, tapi tidak akan mudah karena MK dapat satu. Lihat WA-nya dikandasin, satu per satu di absen. WA Esports berhasil di take down di posisi yang ke-6. 5 tim tersisa. Ray bakal mencoba untuk mencari kepala beberapa punggawa dari Twisted Mind. Namun kali ini teman-teman dari GW juga masih ada Ton bakal mencoba untuk spray down. Kontribusi yang luar biasa antara GW dan juga Evos Divine berhasil menumbangkan beberapa player dari Twisted Mind. Usai sudah pertandingan Twisted Mind, 2 tim yang tersisa, teman-teman dari Evos dan juga GW. Ada satu Skylar yang sudah pasti dibuka. Ray bakal inisiasi coba untuk masuk, namun masih ada Aimgard dari sisi sebelah kanan. Portal Go udah pasti bakal disetup. Hati-hati Gedai masih mencoba untuk memegang satu granat yang bakal eksplosif. 3 eksplosif udah dikeluarkan oleh Abang, namun masih ada Dian bakal coba untuk masuk begitu saja. Wow, lihat bagaimana 4 lawan 4 masih terjadi, tapi Gedai sayang sekali harus terkena dengan M79 sendiri. 2 punggawa menghilang, Abang juga harus terjatuh. Ray masih mencari celah melawan Tan di sisi tengah kali ini. Berhasil unggul dari seorang Ray, tapi Aimgard juga dapetin satu. 2 punggawa harus menghilang, 2 lawan 2 akan terjadi. Oke, Steffi bakal coba di pop up terlebih dahulu. Demon masih coba untuk menahan diri. Ray dan juga Aimgard coba untuk bermain secara sabar. Ray mencari posisi di sisi kiri. Aimgard akan datang lewat sisi tengah. Skylar bakal coba dibuka, tapi nampaknya perpindahan posisi yang dilakukan oleh God of War membuat kali ini susah sekali untuk dicari di manakah 2 punggawa yang tersisa. Iza dan Demon mulai terbaca. Ray dapetin satu tembakan di sana, masuk Ray karena 2 orang. Nice. Demon berhasil di take down. Nice. Kita sudah kandas. Itu dia kekuatan dari seorang Ray. Evos Divine berhasil mendapatkan Booyah. Terlebih dahulu Shin yang berada di arah kejauhan coba untuk dicari sama seorang di Axel. Kali ini posisi mereka yang sudah mulai terbaca akan segera dicari oleh para penggawa dari Twisted Mind itu sendiri. Tembakan masuk, Abang mobilnya stuck, tumbang dia. Gedai yang berada di area jauh juga coba memberikan bola bantuan kali ini, namun eksposi akan terekspos dari segi posisinya. Gak bisa kemana-mana. Skylar bakal terbuka, berhasil di take down. Twisted Mind akan diusir habis-habisan. Demon udah mulai terpantau di area bawah. Bahkan dari seorang Nameless juga akan coba dicari. 2 orang bergerak. Ray kali ini berduel, namun Ray tumbang dari seorang Demon. Ada Aimgard yang masih bertahan, masih ada tatunya. Coba tak berputar terlebih dahulu. Kali ini tembakan masuk dari 2 orang sekaligus. Dan Aimgard tampaknya tidak akan bisa kemana-mana. Tumbang adalah satu-satunya jalan. 3 punggawa harus menghilang dari Evos Divine. Cukup terseok-seok kalau kita berbicara soal Evos Divine. Bagaimana Abaknya tadi udah mulai tumbang, gantian kembali sama seorang Gede dan juga Ray. Tapi Todak kali ini nampaknya akan ditabrak, tidak harus tumbang di posisi yang tidak terlalu bagus. 9 dan juga 10 2 tim Vietnam ya. Ya keren banget, posisi yang paling enak yaitu teman-teman dari RRQ. Enak banget mendapatkan beberapa kontribusi. Ada 1-2-4 yang korek juga kali ini karena seorang Jack akan langsung diras begitu saja. Ton sudah langsung naik ke atas. Jack terlihat satu glow dibuka lagi, tapi pada akhirnya Jack pun tidak bisa bahkan dan masih belum ditumbangkan. Namun kali ini masih ada Aimgard yang bakal coba untuk menculik satu orang. Teman-teman dari Todak udah pasti akan di absen di arah Forest Red, bakal dicari lagi harusnya. Dan juga dari Onyx Olympus-nya ada 2 player di sana. Double pick terjadi, Nems tidak bisa memberikan apapun. Dan di sisi lain, ada yang berbeda nampaknya. Evos Divine semakin jauh banget dari arah mereka, untungnya masih ada
beberapa vehicle yang akan mereka mainkan. Dan harusnya notifikasi kill sudah terlihat sangat jelas adanya kontak di sana antara EVOS Divine dan juga Falcon, yang kemungkinan Falcon ini coba untuk naik ke arah EVOS Divine. Decide untuk mundur terlebih dahulu menggunakan mini launchpad yang sudah mereka gunakan. Tidak mau terlibat peperangan antara tiga tim sekaligus, tapi disambut dari satu poin eliminasi dari arah atas. Kedai terkena Skylar di sana. WAG cukup mengancam ke arah EVOS Divine. Dia coba memantau pergerakan daripada WAG, tapi Xbor akan segera masuk ke dalam zona. Casing dan meledak. Tembakan yang terjadi antara tim Onyx dan EVOS Divine, tapi akan ditahan dulu. Gimana kita terserang ini bahaya, dan ternyata udah ada upaya tembakan yang dikeluarkan oleh Aincap dan juga Ray, yang berhasil untuk menculik satu orang dari Zero di sana. Gipaes bakal mencoba untuk melawan, sulit banget ternyata dari seorang Jack juga bakal bertahan dari sisi bawah. Zero masih tumbang begitu saja, Jack masih mencoba untuk melawan, sedangkan Gipaes sudah pasti tumbang, menyisakan satu orang dari Jack saja di arah bawah. Sulit sekali Jack untuk mengambil posisi ternyaman, harusnya Jack aman diambil, tapi naik banget dari seorang Abang. Masih mampu membuka visionnya pada seorang Iza. Tertunduk sudah pada akhirnya. Sisi yang berbeda dan yang ultimate juga yang Iza dan juga Abang akan coba untuk mundur seketika. Tapi kita lihat God of War juga bergerak ke arah seorang Alan. Akhirnya jatuh juga satu player daripada EVOS Divine, bahkan dua player. Dengan WAG, udah banyak banget flash freeze cukup menilai pergerakan, tapi Xbor tumbang kali ini. Apakah akan dibungkam WAG? Dua poin eliminasi berhasil membantu, tapi Abang terjatuh. Sayang sekali kehilangan satu punggawa, dua bahkan hilang dari EVOS Divine. Menyisakan Kedai dan Aimgat saja yang decide untuk bertahan holding terlebih dahulu. Namun ada Twisted Mind kali ini hadir di antara mereka, King Kodok. Tol, Kedai nggak bisa kemana-mana, Kedai tumbang. Nice try EVOS Divine, harus tumbang juga di posisi yang ke-9 kali ini. EVOS Divine kali ini join ke dalam pertempuran menjadi orang ketiga. Mereka final eliminasi. Ray di sana dapetin satu, dua orang lagi kepantau. Langsung coba lawan ending. Twisted Mind berhasil diratakan juga di posisi yang keempat bersama dengan tim Falcon kali ini. Wah, nice banget. Beberapa duel Razor pun terhilang cukup banyak. Hold point kali ini coba untuk ditahan. Abax maju ke depan. Razor ada time turner yang digunakan. Langsung coba diras oleh seorang Abax. Masih bisa diumbangkan begitu saja oleh seorang Abax kali ini. Dua player hilang dari RRQ. Satu persatu udah mulai di absen. Dan kita lihat kali ini Aimgat di arah depan coba untuk membuka jalan, tapi abai berlindung di balik satu Gluol dan juga time turner King Kodok. Betul, masih ada dua lawan dua kali ini. Gluol bakal coba di pop up. Abai masih menahan diri terlebih dahulu. Zona akan bergerak. Poppy diam-diam tapi tetap akan tumbang di tangan seorang Mal. Dua lawan dua. Ini dia tim Indonesia yang tersisa. Aimgat, Abak versus Mal dan juga Abai. Abak coba untuk dimajuin terlebih dahulu sama seorang Abai. Tapi lihat Aimgat sesuai dengan nickname-nya. Benar-benar dapat kepala menuju ke arah seorang Abai begitu saja. Mal sendirian coba untuk diterobos. Dua arah sekaligus. Aimgat akan segera datang terlebih dahulu. Masih ada trail of battle juga. Mal tidak akan bisa kemana-mana. Dijepit dari dua arah sekaligus. Dan Mal masih berusaha sekuat tenaga. Oke, Abang sih coba di takedown. Masih ada satu orang selain juga yang bakal coba di pop up. Mal datang dan langsung ditutup begitu saja. Ini dia, EVOS Divine berhasil mendapatkan Puya. Puya untuk EVOS. Dua ala setup CS itu seru banget sih. Sangat seru, sangat seru. Dan walaupun tim Indonesia gagal untuk mendapatkan posisi pertama di match day kali ini, tapi setidaknya WAG 122 poin di... Wow, pelan-pelan naik ke bagian atas, bahkan sudah ada di atas Bigetron Delta tuh. Sekarang tinggal Bigetron Delta aja. Ini sudah sama-sama 36 game dan mereka saat ini ada di posisi ke-12 dan masih bisa dikejar juga oleh PE Sports, Hivi, Indostars juga jangan...